Mau bikin dumpling. Ini benar dumpling. Dumpling bahasa Indonesia-nya apa ya? Wonton ya, sama aja wonton. Atau pangsit, ya pangsit. Ini aku pakai cetakan yang buat cookie. Langsung ngomong aja pun gak perlu ngedit-ngedit. Ini kita bungkusin. Bungkusinnya cuma asal-asalan. Gak perlu cantik-cantik. Yang penting sudah dibungkus, dicetak-cetak kayak apa itu bentuknya, kayak apa namanya, gyoza. Tapi aku kadang beda-beda bungkusnya, kadang yang kayak gini kayak gyoza. Nah, ini dia yang sudah dicetak. Lanjut kita goreng pangsitnya. Anak-anak lebih suka yang digoreng, jadi aku lebih banyak pangsit yang digoreng. Tapi tadi nggak sempet bikin video pangsit yang sudah matang, yang sudah digoreng, karena anak-anak keburu kelaparan karena maknya masaknya terlalu lama karena sambil bikin video. Jadi nggak sempet bikin video. Yang ke video cuman yang buat aku, yang pangsit rebus sama mie kuah. Ini yang buat saya, mie kuah sama pangsit rebus. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.